Pengunjuk rasa pro-Palestina memblokir lalu lintas pagi hari pada Rabu 27 Desember di sekitar Bandara Internasional Los Angeles dan Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, dua bandara tersibuk di Amerika Serikat. Massa menyemut dalam demonstrasi dari pantai ke pantai yang berakhir dengan puluhan penangkapan. "36 orang ditahan saat para demonstran menjadi sulit diatur," kata kepolisian Los Angeles seperti dilansir dari Reuters. Sebagian besar dari mereka yang ditahan didakwa atas tuduhan kerusuhan dan setidaknya satu orang ditangkap karena menyerang petugas polisi. Polisi bandara mengatakan pintu masuk ke kompleks tersebut dibuka kembali dalam waktu sekitar 45 menit. Di seluruh negeri, Departemen Kepolisian Otoritas Pelabuhan New York mengatakan 26 orang ditangkap karena perilaku tidak tertib dan menghalangi lalu lintas kendaraan selama protes di sepanjang jalan tol Van Wyk di dalam bandara JFK di Queens. Selama gangguan tersebut, otoritas pelabuhan mengirimkan dua bus bandara yang menawarkan tumpangan kepada para pelancong yang terjebak dalam kemacetan lalu lintas untuk membantu mereka mencapai bandara dengan aman. Jalan raya dibuka kembali setelah sekitar 20 menit. Liputan berita lokal mengenai kedua protes tersebut menunjukkan para demonstran membawa spanduk dengan pesan-pesan seperti bebaskan Palestina dan divestasi dari genosida yang menentang aksi militer Israel di jalur Gaza selama 11 minggu terakhir. Protes tersebut terjadi ketika Badan Kesehatan PBB melaporkan ribuan orang berusaha melarikan diri dari pertempuran yang terjadi di wilayah pesisir Palestina sejak kelompok militan Hamas yang didukung Iran menyerang Israel dari Gaza pada 7 Oktober. Sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan mendadak lintas batas tersebut yang menandai hari paling mematikan dalam sejarah Israel. Serangan balik Israel yang berkelanjutan terhadap Gaza melalui udara, darat, dan laut telah menewaskan sedikitnya 21.000 orang dan melukai lebih dari 55.000 lainnya menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.